Ini kita tes ya, dengan dipakai minyak kayu putih langsung, kita lihat bagaimana dampaknya. Para sahabat yang kami sayangi dan kami banggakan, hari ini saya Rahmat Shah, Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Sumatera Utara beserta pengurus Palang Merah, Saudara Marwali. Kami ingin menyampaikan hal yang kelihatannya simple, tapi bisa membawa bencana. Dan bagi yang sudah tahu, mohon ini disebarkan untuk menjaga ya, teman kita, saudara kita, orang tua kita, anak kita, dan berbagai pihak lainnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini menyangkut masker dengan minyak kayu putih dan disinfektan. Kita ketahui minyak kayu putih ini bagus. Ya, kita ketahui, semua orang tahu minyak kayu putih, tapi cara pemakaiannya adalah ke hidung. Jadi kita pakai di hidung, baru kita gunakan masker. Kita gunakan masker. Ya. Nih, kita gunakan masker. Sudah, tapi tidak dengan jalan ya. Kita letak di maskernya. Maaf, saya akan tunjukkan. Biasanya orang akan melakukan ini, ya. Baru dipakai. Ini kita tes ya, dengan dipakai minyak kayu putih langsung, kita lihat bagaimana dampaknya. Nah, nampak? Udah, ngetes, sampai itu bocor. Nampak ya? Ini bocor. Bisa dilihat. Sedangkan kalau tidak dipakai minyak kayu putih langsung, kita lihat tidak bocor masker ini. Lihat. Ini masker semuanya bagus, tapi cara penggunaannya. Jangan sekali-sekali dipakai minyak kayu putih langsung, ataupun disinfektan disemprotkan. Saya contohkan kembali ya. Ini dengan merek yang lain. Sekarang kita coba dengan disinfektan. Ya, kita lihat ya, sekarang disemprotkan ini ya. Kadang kita letak, kita makan, kita apa, kita takut kita steril, ternyata itu bawa bencana juga. Kita bisa lihat di sini, setelah ditaruh disinfektan ini menjadi bocor, nampak, berarti tidak berfungsi lagi masker sebagaimana mestinya. Saya mohon ya, bagi yang melihat video ini tolong dibagi, di-share ke teman-teman ya. Ini kita pertanggungjawabkan, tidak ada rekayasa.